Selamat pagi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah melalui streamline dan marilah kita berpartisipasi dalam ibadah pada pagi hari ini. Yaitu jikalau kita bernyanyi, mari kita bernyanyi bersama-sama di dalam di rumah juga dan juga di gereja. Dan ketika berdoa, kita juga boleh bersama-sama mengikuti kita bersama-sama berdoa. Saudara sekalian, pada hari ini kita bersuka cita bahwa Tuhan memberikan kita satu kesempatan bersama-sama kita boleh berhubungan melalui internet, melalui streamline ini. Ya, mari kita serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan untuk memimpin kita, walaupun kita jauh dan di rumah, kita boleh tetap selalu bertumbuh. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdiam diri, kita melakukan saat teduh untuk membawa konsentrasi kita semuanya ke dalam ibadah. Mari kita mulai. Amin. Kebaktian pada hari ini buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab itu kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja.
selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan sembah kami hadirat di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi Engkau juga boleh melihat kepada kami. Engkau boleh mempedulikan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan nafas kehidupan kepada kami. Karena Engkaulah sebagai gunung batu keselamatan kami. Bahkan Engkau jugalah yang memberikan pertolongan kepada kami ketika kami di dalam kesulitan. Ya Tuhan, kami berucap syukur kepada Tuhan untuk waktu ini di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di mana pada mulai daripada minggu ini kami boleh bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya kami boleh menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus menengadah kepada-Mu, mencari wajah-Mu dan juga kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau yang Maha Kuasa, Kau tetap berkuasa di antara raja-raja, dan Kau tetap berkuasa di dalam semua kejadian yang ada di bumi ini. Ya Tuhan, kami beribadah kepada-Mu karena kasih-Mu yang luar biasa. Dan pada hari ini kami naikkan segala pujian kepada Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berpartisipasi dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat-ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Demikianlah bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyi sebuah lagu lagi. Maaf, kita akan mendengarkan suatu persembahan solo yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Hosea. Selamat pagi yang di rumah. Saya akan menyanyikan lagu In Christ Alone. Semoga lagu ini bisa memberi kekuatan bagi kita, karena Kristus yang telah menang dan juga hidup kita ada di tangan Dia. Biarlah lagu ini menjadi berkat bagi setiap kita. My home.
is solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What height of love, what depth of peace. When fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Satu lagu yang begitu indah, walaupun segala sesuatu, kejadian apapun di dalam dunia ini, kuasa daripada Tuhan tidak akan memisahkan kita daripadanya. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan naikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, pada hari ini ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami mengetahui bahwa ketika kami merendahkan hati dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Engkau juga ada di sana. Selalu boleh kami dapat menggapai Engkau. Selalu kami boleh merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Karena persekutuan kami dengan Juru Selamat kami, dimanapun kami berada, pada waktu apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya jaminan ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah gelombang daripada COVID-19 ini. Yang telah memisahkan kami secara physically. Tapi biarlah kami boleh dekat
di dalam kasih dan pengenalan dalam hubungan, walaupun melalui streamline dan juga internet. Tuhan tolong kami sehingga api boleh terus menyala di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa, kami serahkan akan kebijaksanaan daripada Presiden Trump dan juga kabinetnya untuk boleh memberikan satu pemerintahan yang baik dengan satu kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk menangani akan musibah ini yang bukan saja melanda rakyat Amerika Serikat tapi juga melanda dunia. Dan kami mengetahui dalam keadaan ini di seluruh dunia telah menjadi satu perhentian di mana setiap orang akan harus tinggal di dalam rumah mereka masing-masing dan juga boleh mereka melakukan ini itu di dalam rumah mereka. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, memelihara mereka. Kami ingin berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang melihat kami dari atas, kiranya Tuhan juga boleh mengasihani kami. Biarlah kasih Tuhan boleh ditunjukkan kepada kami. Dan biarlah belas kasihan Tuhan untuk dapat membebaskan kami dari wabah ini. Biarlah kiranya Tuhan yang maha kuasa. Kami percaya bahwa Engkau yang mencintai kami. Engkau mengetahui masa dan waktunya. Biarlah kiranya Tuhan tolong setiap usaha untuk kami boleh bersama-sama menemukan akan obat untuk membasmi daripada virus ini dan juga kesadaran daripada masing-masing manusia untuk boleh menjaga diri sehingga tidak menjadi bahan untuk batu loncatan bagi virus ini kepada orang yang lain. Tuhan tolong kami dan kami serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang di Indonesia yang masih kurang beruntung karena tes yang sangat terbatas dan juga fasilitas rumah sakit dan kesehatan yang terbatas. Kami mau berdoa biarlah Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh sadar bersama-sama untuk boleh bekerja dan bersatu membasmi chain link daripada virus ini. Tuhan tolong dan Tuhan dengarlah doa kami ini. Dan biarlah kami yang tinggal di rumah, kami boleh terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh tetap bertumbuh di dalam kerohanian kami kepada Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sudah sekalian, sebelum kita mendengarkan satu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hengki, kita akan bersama-sama menyanyi sebuah lagu berjudul Menyenangkanmu. Senangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu
Saudara, marilah kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami, menengadah kepadamu, pertama bersyukur untuk segala sesuatu yang kau sediakan bagi kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk berterima kasih dalam setiap keadaan, bahkan dalam situasi yang paling memprihatinkan sekalipun. Ajar kami untuk melihat, mengingat, dan berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan yang masih engkau sediakan dalam hidup kami. Keluarga, teman, kesehatan. Tuhan, kini waktunya kami mau duduk diam untuk menyendengkan telinga kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara, sediakan hati kami semua, baik yang di sini ataupun yang di rumah, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati roti hidup itu yang mengenyangkan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 23 tahun saya masuk ke Bay Area. Dan minggu ini, hari ini saudara, saya punya pengalaman yang spesial sekali. Jarak dari Pittsburgh ke San Francisco sekitar 44 miles. Dan ini kali pertama saya menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat hati saya kecut, saudara. Ada lima accident, saudara. Belum pernah sebelumnya. Mungkin saudara dapat berkata, oh ya, karena ini hujan, benar hujan, saudara. Tapi kita juga mesti ingat bahwa jalanan sepi sekali. Namun kendati sudah sepi sedemikian ya. Satu di 242, dua di 24 sebelum tunnel, satu setelah tunnel, dan satu di Bay Bridge. Secara entah, hemat saya banyak orang yang tercekam, under pressure, stress, atau enggak sedikit mungkin yang hatinya diokupai dengan kesedihan oleh karena anggota keluarganya, kekasihnya, anaknya, orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit oleh karena terpapar oleh COVID-19 ini. Dan jika lo saudara sempat membaca CNN atau Fox News pagi ini, saudara, American Surgeon General yang bernama Jerome Adams, Vice Admiral Jerome Adams, mengingatkan semua kita yang tinggal di negeri Paman Sam ini, saudara, bahwa 7 hari ke depan adalah Pearl Harbor, quote unquote, atau 9-1-1, saudara. Why? Oleh karena inilah 7 hari yang diprediksi akan menjadi puncak di mana lebih banyak korban berguguran dan lebih banyak orang meninggal dunia. Kita diminta untuk mempersiapkan mental kita untuk menghadapi realita tersebut sambil pula diingatkan untuk waspada dan berjaga-jaga. Dan hari Minggu ini pula, semua orang percaya memperingati apa yang kita panggil sebagai Palm Sunday. Minggu memasuki hari-hari kita membiarkan perasaan kita, pikiran kita masuk dalam peristiwa pengalaman sengsara Kristus. Masuk dalam hari-hari untuk mengingat, mengenang bagaimana pergumulan Yesus harus berhadapan dengan musuh semua kita.
musuh terakhir manusia, musuh yang paling menakutkan, kematian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita, Ibrani pasal 12, ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dengan kita. Diibarkan oleh penulis Ibrani yang secara tradisi dianggap Paulus, saudara-saudara, bahwa hidup kita itu seperti sebuah perlombaan. Persisnya, saudara, seperti sebuah lomba lari maraton. Hingga kalimat yang terakhir mestinya berbunyi, saudara, dan berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua kita, hidup kita, perjalanan iman kita, diibaratkan dengan sebuah pertandingan lari maraton. Saudara, apakah yang pertama dibutuhkan oleh mereka yang ikut dalam pertandingan maraton? Saya kira saudara setuju dengan saya, stamina. Kita perlu stamina yang prima, saudara. Saat stamina yang ready. Why? Oleh karena ini lari jarak jauh, saudara. Ada sebuah episode di mana kita akan merasa capek. Kita akan merasa lelah. Kita merasa ada di tapal batas kekuatan kita. Dan justru pada saat itu kita harus bertahan, saudara-saudara. Kita tidak boleh gugur untuk sampai di garis akhir. Dan saya kira, saudara, secara kolektif, bersama-sama, bahkan global, kita sedang berlari dalam sebuah tanjakan yang terjal. Kita sedang berlari dalam sebuah tanjakan di mana kiri dan kanan kita adalah jurang yang curam. Dan kita harus berlari di atas bebatuan yang tajam. Sedemikian mencekam suasana ini hari demi hari, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca adalah kabar buruk demi kabar buruk, saudara. Bahkan bukan saja berita tentang COVID-19 itu sendiri, tetapi imbas, konsekuensi dari COVID-19 ini, saudara. Saudara harus dikurangi jam kerjanya, saudara harus terancam kehilangan pekerjaan, saudara. Dan kita mungkin banyak mendengar, banyak mendapatkan video clips melalui WhatsApp di Indonesia, khususnya para pekerja harian, supir taksi, saudara, yang menangis oleh karena harus berangkat kerja dengan perut yang kosong. Bukan itu yang membuatnya menangis, tetapi juga karena menyaksikan istri dan anak-anak yang belum makan, saudara. Sedangkan penumpang hampir-hampir tidak ada lagi. Kita masih bersyukur di Amerika ini, saudara-saudara. Pemerintah tengah mempersiapkan sebuah paket bantuan untuk setiap kita, saudara. Ada yang berkata, saudara-saudara, bahwa ini adalah sebuah peristiwa alam. Ada yang pula yang berkata bahwa ini adalah pekerjaan dari iblis, saudara. Namun apapun itu, kita diingatkan bahwa di dalam perlombaan ini, saudara, perlombaan yang dikatakan banyak saksi di sekeliling kita. Apa yang dimaksud dengan banyak saksi tersebut adalah mereka yang tertulis di dalam pasal sebelumnya. Dalam pasal 11, kalau saudara baca, ada Abraham, ada Yefta, ada Samuel, ada Daud. Mereka itu adalah saksi-saksi yang mengelilingi kita. Yang dimaksud oleh penulis, saudara, bahwa jika kita membaca kisah hidup mereka, mereka dapat bercerita dengan kita bahwa
waktu-waktu seperti ini adalah necessary, even a must, terjadi dalam setiap kehidupan bapak-bapak orang yang beriman. Saat-saat dimana entah mereka teraniaya, entah mereka terancam, saudara, dalam bahaya, entah mereka harus dibelenggu, entah mereka harus dipenjara, apapun bentuk pengalaman subjektif itu, tetapi masuk dalam kategori yang sama, bahwa mereka ada di dalam episode di mana mereka harus menjalani hidup dengan begitu berat, dengan ancaman, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, entah takut untuk keselamatan diri sendiri atau takut oleh karena keluarga, saudara. Dan penulis mengingatkan kita dua hal. Bagaimana kita menjalani perlombaan ini agar kita sampai pada garis akhir, saudara. Yang pertama, masih di dalam ayat 1 tadi, saudara. Kita diingatkan supaya kita menanggalkan. Menanggalkan beban dosa kita. Yang dikatakan akan begitu merintangi hidup kita. Benar, saudara. Bayangkan jikalau kita harus lari maraton, saudara. Dan di atas bahu kita tertumpu satu karung beras, 20 kilo beratnya. Mungkin pada awalnya ketika masih kuat tubuh kita, saudara, masih tersedia bahan bakar komplit atas apa yang kita makan dan minum, kita merasa oke. Tapi kembali, saudara, dalam perlombaan maraton ada masa di mana titik lelah harus kita lewati. Wow. Jika tetap kita masih memikul karung beras tersebut, jika tetap kita masih memelihara beban dosa tersebut, betapa beratnya kita harus melewati waktu-waktu seperti ini, saudara. Seluruh konsentrasi kita akan tersita olehnya. Itu sebabnya saudara Paulus berkata, tanggalkan agar kita mencapai garis akhir, saudara. Wabah ini sedemikian besar dan global. Dari kota kosmopolitan New York, saudara, sampai kota kecil di Indonesia, Tegal, seruannya lockdown, lockdown. Saudara-saudara, ada yang berteori bahwa ini adalah peristiwa alam yang terjadi 100 tahun sekali. Alamiah, the way the nature recycle itself, saudara. Oleh karena pada satu abad yang lalu, tahun 1918 tepatnya, juga ada wabah yang sama, H1N1 virus, saudara. Dan korbannya amat mengerikan, 500 juta orang terpapar dan 50 juta orang mati, saudara. The way nature recycle itself, oleh karena terlalu banyak polusi, tidak bijak orang memperlakukan alam, tidak memperdulikan keseimbangan alam, saudara. Dan ada pula yang berkata bahwa ini adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Seorang teman pendeta di Indonesia yang cukup dikenal, amat dikenal, saya tidak mau menyebutkan namanya, saudara, mengatakan bahwa ini adalah sebuah peperangan rohani. Ya, saya gak bisa menyangkal hal tersebut, saudara. Alibinya, oleh karena dalam konteks Indonesia, begitu banyak gereja yang menjadi korban, begitu banyak hamba Tuhan, saudara, yang tumbang satu persatu, saudara. Baru dua hari yang lalu, saya membaca berita di satu jemaat saja, di Bandung, saudara. Sebuah gereja, saudara. Dari 600 lebih jemaat yang dites, saudara, 226 positif terpapar coronavirus, saudara. Belum di kota-kota lain.
Berbagai denominasi, entah karismatik, entah pentakosta, entah evangelikal, bahkan GKI sekalipun, saudara, mereka punya daftar dari jemaat dan hamba-hamba Tuhannya yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, but we have to remember, ketika kita membaca kisah Ayub misalnya, entah alamkah itu, entah Ibliskah itu, wabah sebesar ini, saudara, tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak mungkin terjadi tanpa lampu hijau dari Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan sebuah wabah, entah dari alamkah, entah dari Ibliskah, atau inisiatif Allah sendirikah. 2 minggu yang lalu, kita membaca dari 2 Tawarikh 7:13-14. Saya ingin membacakan kembali kedua ayat tersebut. Berbunyi demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku. Yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apakah yang tersirat dan yang tersurat di dalam ayat ini? Bahwa Allah memanggil kita melalui wabah. Allah memanggil kita melalui COVID-19, saudara, untuk datang mendekat kepada-Nya, untuk mencari wajah-Nya, saudara, untuk merendahkan diri datang di hadapan-Nya, dan untuk menanggalkan beban dosa kita, mengakui dosa-dosa kita. Saudara, betapa berat melewati saat-saat ini, jika kita masih tetap memelihara dan memikul dosa-dosa kita. Dan penulis Ibrani Paulus berseru kepada kita, tanggalkan hal tersebut yang begitu merintangi perlombaan hidup kita. Keserakahan, kebencian kita yang tidak sudah-sudah. Bahkan dengan anggota keluarga sendiri, saudara. Hawa nafsu kita, saudara. Dan hal-hal lain sebagainya, saudara, lebih tahu dari siapapun pula. Yesus memanggil kita, Allah memanggil kita, saudara, untuk mendekat, merendahkan hati kita, dan menanggalkan itu. Nasihat yang kedua, saudara, di dalam perlombaan ini, agar kita sampai ke garis finish, saudara, dikatakan dalam ayat yang kedua dan ketiga. Agar kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat 2 berbunyi, saudara, marilah. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dari iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, to be honest with you, saya capek dengan kabar-kabar duka cita, saudara. Kamis kemarin, dalam persekutuan doa East Bay, online, di hangout, saya sharing tentang seorang teman yang sempat pergi sama-sama cruise ke Europe, saudara, Agustus tahun lalu. Cukup berada, amat berada, bahkan, saudara, tapi unfortunately terpapar oleh COVID-19. Begitu cepat prosesnya. Tanggal 25 masuk. Lalu hari Kamis kemarin, saudara, fungsi paru-parunya hanya tinggal
8% bergantung pada ventilator. Begitu kita bubar di hangout, saya buka telepon setara. Kami ada grup dengan teman-teman dan saya buka grup tersebut. Yang bersangkutan telah dipanggil pulang. So fast. Hanya menyedihkan setara. Ia harus menjalani semua itu sendirian. Suami sama anak-anak juga harus diisolasi. Saya gak bisa bayangin, saudara. Saya percaya Tuhan hadir dalam hidup mereka, tapi sebagai outsider gitu ya, saya gak bisa bayangin perasaan sang suami dengan anak-anak. Kemarin dapat lagi video klip seorang anak bernama Brian, saudara, 15 tahun, harus tinggal sama dua adiknya yang lebih kecil. Why? Ya, diwawancara oleh orang dari kelurahan. Papanya baru saja meninggal di Husada. Mamanya di Wisma Atlet harus diisolasi. Dan ia harus tinggal anak umur 15 tahun menjaga kedua adiknya. Oh, so sad. Di Amerika, saudara, hingga semalam 311 ribu lebih yang terpapar. 8.452 yang meninggal. Di California, nomor 4, saudara. 13.649 terpapar. 319 meninggal dunia. Kadang saya berpikir lebih enak jadi orang yang tidak suka baca berita, saudara. Kita yang suka dengar berita ya. Wow, situasi ini seperti mengunci kita. Pikiran kita, perasaan kita. Apa yang kita pikirkan sebelum tidur, saudara, seolah dikunci untuk hanya terpaku pada bencana, pada malapetaka, pada masalah. Dan pikiran yang terkunci dengan hal-hal tersebut hanya menghasilkan hopelessness, saudara. Sadness. Tidak memberikan penghiburan kepada kita. Tidak memberikan kekuatan kepada kita. Dan again, I have to be honest with you. Kadang sebagai rohaniwan pun saya sewaktu-waktu dapat terjebak, saudara. Teroccupied. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Bahwa dalam saat seperti ini, fokus kita bukan pada malapetaka itu sendiri. Fokus kita tidak boleh kepada masalah itu sendiri, saudara. Fokus kita tidak boleh terpaku kepada bad news yang membuat kita merasa hopeless, yang membuat kita merasa sedih, yang membuat kita merasa takut, yang membuat kita terjebak, saudara-saudara, dan terkunci. Tapi, saudara-saudara, Paulus mengingatkan kita agar mata batin kita, agar mata rohani kita, saudara, fokus, ingat kepada Yesus, ingat kepada janjinya, ingat kepada firman-Nya, ingat bahwa Yesus adalah kiblat dari iman kita. Dalam segala situasi dan secara khusus pada waktu kita harus melewati jalan yang terjal ini, saudara. Jalan yang kiri kanan kita adalah jurang yang curam. Jalan yang penuh dengan bebatuan yang tajam, saudara. Biar mata kita hanya memandang kepada Yesus. Saudara, suatu hari setelah Yesus bangkit,
Petrus bertemu dengan Yesus. Yesus berjalan di atas air. Ia melihat Yesus dan berkata, "Please, izinkan saya, suruh saya datang kepadamu." Dengan berjalan di atas air, Yesus menjawab, "Datanglah." Dan Petrus turun dari perahu. Ia berjalan di atas air, entah untuk berapa second, saudara. Tapi dalam cerita tersebut dikatakan, ketika angin kencang mulai mengalihkan perhatiannya, saudara. Angin kencang menjadi fokus pikirannya. Saudara, Petrus tenggelam. Untung dia masih sempat berteriak minta tolong. Dan Yesus mengulurkan tangannya menolong Yesus. What is the moral and the spiritual message of this story, saudara? Saat kita berjalan di tengah gelombang dan di tengah angin dahsyat kehidupan, saudara, biar mata kita pertama dan terutama, saudara, fokus kepada Yesus. Bukan berarti, saudara, kita menjadi kurang waspada dan tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi di sekitar kita. Bukan. Tetapi in term of focus, bukan malapetaka, bukan masalah, bukan bencana itu sendiri, saudara. Dengan kata lain, jangan biarkan pikiran kita melulu dan melulu diokupai oleh bad news. Baca firman Tuhan, hampiri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ingatlah dengan Dia, saudara-saudara. Maka niscaya kita akan sampai ke garis akhir. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara. Matius 11 ayat 28, mari kepadaku, saudara. Yesus berkata, fokus kepadaku, jangan datang kepada yang lain, datang kepadaku, aku mampu memberikan kelegaan kepadamu. Dan kembali, saudara, kita ada di Palm Sunday. Minggu memasuki hari-hari kita mengingat penderitaan Kristus. Saudara-saudara, Yesus Tuhan kita bukan saja Allah yang mampu untuk memberikan kekuatan dan kelegaan pada kita, tetapi Dia juga Allah yang pernah jadi manusia, saudara, yang pernah bergumul seperti kita, yang pernah merasa gentar, yang pernah merasa takut terhadap ancaman kematian itu sendiri, saudara. April 10 kita akan memperingati hari kematian Tuhan. Saudara-saudara, saudara yang takut, saudara yang gentar, I have a good news for you. Jesus understand us totally. Why? Oleh karena Ia pernah berada di sepatu kita. Ia pernah demikian takut, demikian gentar, sampai Ia harus berlutut. Ia harus bergumul dalam doa, sedemikian berat pergumulannya hingga peluh itu keluar dari sekujur tubuhnya. Dan Alkitab mencatat peluhnya seperti butiran-butiran darah. Sampai Allah Bapa di surga harus mengutus malaikat untuk mendampingi Yesus. Saudara, Ia tahu apa arti takut dan gentar. Ia paham. Hingga, saudara, kalau Paulus mengingatkan kepada kita, pandanglah kepada Yesus. Bukan saja Yesus yang sanggup untuk memberikan kelegaan dan kekuatan bagi kita, tetapi Yesus yang mengerti kita, memahami kita. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan dia. Saat-saat berat harus kita lewati, ingatlah selalu akan dia. Ia terlebih dahulu, saudara-saudara, tahu mengalami saat-saat yang dahsyat seperti yang kita lewati saat ini. Gentar dengan sesuatu yang mengancam hidup kita. Saudara,
dua hal tersebut, biar kiranya menolong kita. Kembali, hidup kita sebuah pertandingan lari maraton. Jarak jauh, saudara. Dan pada bagian yang tidak terelakkan. Seperti sebuah perjalanan menaiki dataran tinggi yang terjal. Jurang di kiri kanan kita melelahkan. Dan dua buah nasihat. Tanggalkan beban dosa dalam hidup kita. Dan pandanglah pada Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal, Engkau mengetahui, Engkau memahami setiap kami. Apa yang bergejolak di dalam pikiran, perasaan, kehidupan kami terbentang di matamu. Dalam saat-saat seperti ini, Tuhan, kiranya kehadiran-Mu secara khusus mendampingi setiap kami. Ingatkan kami bahwa Engkau tengah memanggil kami melalui COVID-19 ini untuk datang merendahkan hati kami mendekat kepada-Mu, menanggalkan beban dosa kami. Dan ingatkan kepada kami agar kami tidak tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran oleh karena ancaman itu sendiri. Tetapi mata hati kami tertuju kepada-Mu, ya Yesus. Sempurnakan firman ini dan siapkan hati kami memasuki peringatan hari kematian-Mu pada Jumat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi mereka yang ingin memberikan persembahan. Saudara dapat melihat di dalam layar saudara bagaimana mentransfer persembahan saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Terima ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada
Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa, janjinya tak pernah berubah. Bila bersandar padanya, cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pada kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan yang menolong kepada kami. Biarlah kami mulai mengarahkan diri memandang akan Yesus. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah kiranya boleh kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan supaya persembahan ini boleh dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu. Berkati juga persembahan ini sehingga dengan hati yang memberi, kami pun boleh mengetahui akan besar cinta kasih Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mencoba menghafal satu ayat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dua kali, yaitu dari Ibrani yang ke-12 ayat yang kedua. Mari bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekali lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara sekalian, ada beberapa berita gereja yang akan saya bacakan atau dapat saudara ikuti. Kebaktian Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung 10 April ini, hari Jumat ini jam 7 malam, akan merupakan satu ibadah gabungan Indonesia dan Inggris dan akan ditayangkan melalui online. Harap saudara sekalian dapat mengikutinya. Dalam ibadah ini juga diadakan perjamuan kudus. Harap saudara menyediakan perjamuan kudus di rumah masing-masing dan bersama-sama kita akan memperingati akan kematian Yesus Kristus. Mari kita tanda waktu ini untuk kita dapat mengikutinya bersama-sama. Kemudian demikian juga kita akan merayakan kebangkitan Yesus, ibadah kebangkitan Yesus hari Minggu tanggal 12 April jam 11 pagi. Harap saudara bersama-sama mengikuti perayaan kebaktian kebangkitan Yesus ini. Baptisan dan dedikasi anak ditunda sampai waktu yang akan ditentukan. Sebab tidak boleh kita hadir di dalam gedung gereja. Nah, jadwal persekutuan doa atau fellowship harap dicek kepada majelis dan hamba Tuhan masing-masing gereja dan ini akan tetap kita jalankan melalui online.
berdasarkan berita terakhir, kebaktian online dan persekutuan online akan dilaksanakan sampai akhir bulan April. Harap jemaat dapat berlangganan dengan mengklik subscribe di kanal yaitu yang sudah tertera di sini, BitVIEC Livestream, ya, dengan case sensitive. Nah, harap saudara perhatikan hal ini. Saya akan serahkan mimbar ini kepada Pendeta Stephen Hosea. Sekali lagi saya mengulangi berita Jumat Agung, karena kita akan adakan perjamuan suci di rumah saudara masing-masing, maka saudara boleh sediakan roti tawar atau crackers dan juga grape juice. Ya, crackers atau roti tawar dan grape juice ya akan disediakan setelah khotbah, selesai khotbah pada waktu Jumat Agung, dan kita akan sama-sama ya menikmati perjamuan suci di rumah saudara masing-masing. Nah, harap saudara ya sediakan waktu datang mengingat kematian Tuhan Yesus dan juga mengkabarkan kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu depan, hari kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut dan juga mengalahkan kuasa iblis, kita akan memproklamirkan kemenangan daripada Tuhan Yesus. Nah, harap saudara sekalian ya tetap ya, stay home, stay safe, ya selalu dilindungi oleh Tuhan. Saya selalu ingat saudara dalam doa saya, dan saya harap semua jemaat tetap sehat, kuat, mandang kepada Yesus. Ya, kita fokuskan mata kita seperti firman Tuhan yang kita dengar, kita fokus kepada Yesus. Walaupun lingkungan di sekitar kita sangat menakutkan, mengerikan, juga mengkhawatirkan, meresahkan hati kita, tapi mata kita menuju kepada Kristus dan kita memiliki harapan dan kekuatan. Saudara, mari kita tutup kebaktian kita dengan menyanyikan doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa menerima berkat. Ya Tuhan, pada akhir kebaktian ini kami tetap bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami, pikiran kami, hati kami, dan perasaan kami tidak terkunci dengan apa yang terjadi di sekitar kami, tetapi hati kami, pikiran kami menuju kepada Yesus Kristus yang menjadi pusat iman kami, sehingga kami berada di dalam topan gelombang, kami tetap berani, tetap kuat, tetap teguh, dan kami tetap memiliki harapan daripada Tuhan. Lindungi anggota keluarga kami satu persatu supaya kami semua dilindungi oleh Tuhan dari mara bahaya virus ini, dan berikan kami iman yang semakin kuat, semakin teguh, sehingga kami selalu bersandar kepada Tuhan, dan kami juga melakukan tanggungjawab kami selalu menjaga diri kami dan juga menghindarkan diri daripada penularan virus ini, dan kami menjadi anak Tuhan yang disiplin, anak Tuhan yang beriman, anak Tuhan yang memiliki cinta kasih kepada Tuhan, kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada orang lain. Kami ingat mereka yang berada di garis depan yang melawan virus ini, menyelamatkan jiwa. Kami sungguh-sungguh mendukung mereka di dalam doa kami. Tuhan lindungi mereka, kuatkan mereka supaya mereka dapat membawa, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang menjadi korban. Mereka sendiri dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah masa-masa yang menggelisahkan ini kami ditambahkan kekuatan, ditambahkan semangat, dan juga menunaikan
kewajiban kami melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk melayani Tuhan, meluaskan kerajaan Tuhan, menolong orang yang sepatutnya kami bantu, membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan doa kami, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuasa dari Roh Kudus menaungi, melindungi, menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah kebaktian kita selesai, dan saat teduh, Tuhan memberkati saudara sekalian.